Batang Berita Iban malam tu. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi serta bini likun datai di Brunei untuk pejalai gawa. Sarawak ditanya menjadi tuai rumah Bulan Lumba SEA 2027. Sarawak dekatnya di tuai rumah Sukma 2024 ke pemangsang bakat atlet menua. Terus ke legasi penyulut Lumba Menua. Para Sukma ke-21 pelasar mantai penaut. Semalamai serta merik tapi pasang agak kita semua, aku Debbie Dekabulai dengan kita buat buletin ukas bagi Iban. Isi berita Iban malam tu dipun ngau yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar serta bini, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi, likun datai di Brunei Darussalam buat pejalai gawak ke perintah pengelamak 3 hari di benuanya Belabuh Sari itu. Pejalai gawak ke Brunei Darussalamnya keterubah kenyari Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi angkat sumpah nyedi yang di Pertua Negeri Sarawak ke-8 kena 29 Januari itu tadi. Bilun khas ke ditepan Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi setaraban diligit likun sangkai di Padang Bilun antara bangsa Brunei pukul 12 ngali hari jam menuanya. Sama nyumpulang ya, Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan dengan Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Penata yang di Pertua Negeri Sarawak serta bini dengan Raban Deligit sudah diamat Menteri Pengangkut dengan Info Communication kenyadi Menteri Penyumpulang Pengiran Dato' Sri Setia Syamheri Pengiran Dato' Paduka Mustafa. Pengawal dipun dengan Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi meresah baris basah datai hari Raban ngena senjata Diraja Brunei. Temu meresah baris basah Diraja yang dipetua Negeri Sarawak serta bini udahnya mupuk kendo diau pengelamak 3 hari sekumbang penemuannya. Seraya muak ke lemai yang dipetua Negeri Sarawak bergulai dengan Raban Diligit dekat ngato penemuai ke Museum Keresah di tengah negeri Seri Begawan dengan Semak Palan Sejarah Brunei. Seraya muak ke malam, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi serta Toh Puan Fauzia dekat ngulu pengerami makan lemai bergulai dengan rakyat Sarawak di UPIS Pesuruhjaya Tinggi Malaysia itu. Datai bahari kedua yang dipetua Negeri Sarawak dekat mupuk nemuai ngagai ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Mu'daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin di Istana Nurul Iman pukul 11.30 pagi. Tembuk pengawalnya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi dekat ngabas Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Jalai Pengiran Babu Raja pukul 3 ngalih hari lalu bertahil di kubah makam diraja serta ngulup pengerami makan lemai serumpuk bergulai dengan Raban Diligit. Bak hari ketiga, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi serta Raban Diligit dekat ngato pejalai nemuai ngagai palan sejarah Brunei dengan mudik Sungai Brunei sebelum mupuk pulai ke Sarawak pukul 2.30 ngali hari. Berita nangkanya, Sarawak udah ditanya ngambilnya di tuai rumah bergulai dengan perintah besar ngato pekit Lumba Asia Tenggara SEA 2027 kedekat di atau di Malaysia. Premier Sarawak Dato' Perigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Mada Sarawak udah ditanya laban tegap bab perkara belanja nyadi tuai rumah bergulai Lumba SEA. Ia Mada Sarawak udah mantai kedua batang peminta sebedau setuju nyadi pengatur bergulai pekitnya ilap. Di teropong-teropong Sidak Putrajaya kena bajetnya tinggi untuk menjadi host SEA Games. Jadi sudah wang bertunang dengan kita. Meresek-resek kepada Sarawak, bolehkah Sarawak menjadi co-host bersama dengan Kerajaan Persekutuan? Jadi kita kata bolehlah dengan hantarannya. Hantarannya mau betul. Nana, wang bertunang tu, oh ada hantaran. Dengan syarat, sebahagian daripada acaranya mesti diadakan di Sarawak. Keduanya, pembukaannya mestilah di Sarawak. Biarlah peresmian penutupannya di Putrajaya.
kita kata okey, itulah hantarannya. Kalau boleh ngantar hantaran ya, no problem. Sarawak akan maju co-host SEA Games 2027. Ia berjaga bunyinya Bak Fogrem, pelanda baton Lumba Malaysia Sukma pada Sukma ke-21 Sarawak 2024 rengat bagi menu kucing di Waterfront Kuching kena hari Minggu. Lebuh awam pemberita Dato' Peninggi Abang Zohari Mada belanja ngatau peket Lumba SEA 2027 dekat di pelanja bergulai dengan setengah ungkusnya di pelanja Sarawak. Dan juga kita akan share cost untuk menganjurkan SEA Games. Bagus juga peluang bagi kita untuk melihat bakat atlet kita di negara Malaysia dan juga dapat bersaing dalam arena sokan SEA Games. Ia Mada, Menteri Nembia Lumba dengan Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, dia tu agi berandau dengan Menteri Nembia dengan Lumba, Hannah Yoh nentu ke penyampa pekit kerekat di pekit di Sarawak. Sama datang Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Nembia Lumba dengan Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pemansang Induk Nembia Mia dengan Pengelantan Komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah, Sapit Menteri Nembia Lumba dengan Pemansang Orang Dagang Sarawak, Kemegat Chief Commission, Kontijen Sukma Sarawak, Dato' Gerard Rentap Jabu, Sapit Menteri Pemansang Induk Nembia Mia dengan Pengelantan Komuniti Sarawak, Dato' Josie Yunus, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Kenyadi Tuai Pegawai Eksekutif Sukma ke-21 Sarawak 2024 Datuhi Changki serta temuai di Pemasa Kebukai. Seraya Premier Sarawak madah ke pengawal ngatur Sukma edisi ke-21 nyadi pelasar ngagai bala atlet menua seruran nguji ke penaut diri nambah ke pemansang bakal lumba di Malaysia. Koya Sarawak sedia mantu menua ngatur Sukma ke-21 dikenal nyapa julok pemansang bakat atlet menua. Kita tahulah mewujudkan mengadakan Sukma perbelanjaannya besar. Wang lain serenda, apabila Sarawak diminta menjadi tuan rumah, Datuk Karim jumpa dengan saya. Saya madah dengan Datuk Karim demi pembangunan sokan seluruh Malaysia, Sarawak boleh menjadi tuan rumah. Walaupun ongkosnya tinggi, kita rasa kita boleh sedikit sebanyak membantu dalam pembangunan sokan di seluruh negara Malaysia. Yang madah baru, nyamegak seririas enggak batan 7 Perintah Sarawak diturai dalam strategi pemansang udah COVID PCDS 2030 ianya pemansang bakat kelebih lagi bak pengawak lomba. Dato' Peninggi Abang Zohari Mada, pengawak ngatur nyamegak merik pengandau ngagai bala atlet Negeri Bukai ngambil ulih bersemekiah ngangkat ke kualiti lumba menua. Dan ini adalah harapan juga rakan-rakan kita di negeri lain. After all, competition is for you to excel. And you have to put your utmost effort in order to be successful. Itu saja. Dan saya rasa kita mengadakan Sukma di Sarawak ini, inilah objektif kita. Atai babatan pengawalnya, Premier Sarawak sudah nerima baton pelanda dari jaguh tinju Sarawak, Delonel McDonald Bong, tau ke Kilat Boy, nyadi simbolik pelanda baton Sukma, dengan para Sukma ke-21 tembu. Dulu arinya, urang 1,000 peranak kucing dari serap umur sama, ngericah ke idar ke-12 pelandanya. Flag off penyerta pelanda penyau 4.1 kilometernya sudah diperjadi ke Dato' Sri Abdul Karim dengan Dato' Sri Fatimah serta bala temua di Pemasa Kebukai pukul 7 pagi. Dulu arinya, Dato' Sri Abdul Karim bak jakup penglalu ia madah ke pengawal ngatur Sukma dengan para Sukma ke-21 Sarawak 2024 jadi pelasa besai nerus ke legasi penyulut menua bak pengawal lumba. Kok ya, Perintah Negeri berani ngesan tanggung pengawal nyadi tuai rumah laban dekat nentu ke peket lumba, pemandu besai menua nyadi diterus ngambil nempak atlet keulih ngemegah ke menua di panggau antarabangsa. Dan kita telah menyahut seruan tersebut melihat bagaimana pentingnya sukan ini diteruskan untuk kita dapat melahirkan atlet-atlet yang akan meneruskan perjuangan. Karena kita tahu daripada sukan Sukma ini
ramai yang akan meneruskan perjuangan itu untuk menjadi atlet negara. Kalau kita lihat pada hari ini, atlet-atlet negara, sama ada yang datang daripada Sarawak ataupun datang daripada negeri-negeri lain, semua mereka itu melalui proses ini. Proses sama ada pertandingan peringkat sekolah, MSSM, selepas itu peringkat sukma antara negeri-negeri dan seterusnya selepas umur 21 tahun. Karena untuk sukan sukma, had umurnya adalah 21 tahun ke bawah. Ramai mereka meneruskan perjuangan ini di peringkat-peringkat yang lain. Kok Dato Sri Abdul Karim, pengawak ngatu sukma ngau para sukma megat cukup bergunanya di nalan ngempur rakyat di menua tu. Inilah pentingnya sukan dalam boleh menyatu padukan rakyat. Kita dapat melihat apabila kita lakukan larian baton ini, it goes above board. Semuanya bersama-sama mahu melihat sukan ini berjaya. Sebab itulah kita pastikan dengan larian ini ada sedikit sebanyak dapat menyemarakkan semangat perpaduan, yang dapat menyemarakkan semangat mahu terlibat dalam sukan, menjadikan sukan sebagai satu gaya hidup yang sehat. Lalu berita ke penudi, Dato Sri Fatimah lebih berjaku buat muah mayuh madah ke pekit para sukma ke-21 yang dipanggau pemandu manah ngagai atlet para Sarawak mantai ke penangu sidak berpekit ngelaban atlet dari menua bukai. Ia madah atlet para sukma Sarawak patut fokus dengan berbendar ngerampas baru champion pekit edition sekali itu. Gunakan peluang ini, use this golden opportunity untuk menyelahkan bakat anda beyond your disabilities. Show your abilities, kehebatan anda sebagai atlet yang berprestasi tinggi. To ambil iktibar, ambil contoh daripada ikon para atlet kita iaitu saudara Boni Bunyau. Dulu arinya bak jaku ke sama ia madah ke 1528 atlet yang kaun 788 pegawai ngau 75 orang setia kontijen dekat ngambil bagi bak para sukma sekali tu. Tu dekat mekiat ke 10 bangsa lomba ngau main ngau 334 pekiat di Kuching. Nak kata duduk bulletin ukas Iban lemai tu gulai ngau aku Debi. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media ukas yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau ukas channel di YouTube ke penemu berita pemuda baru di Sarawak. Ujung ke bulletin ukas, aram sama mendak program pelanda Baton Lumbak Malaysia Sukma ngau para Sukma ke-21 Sarawak 2024 dengan bagi menu Kuching di Waterfront Kuching kena hari Minggu. Ukas hashtag saluran informasi rakyat. Terus gemilang capai kecemerlangan.